Salam Nusantara, hari ini kita melakukan penelusuran jejak peradaban di makam Dusun Rejosari, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Ada apa saja di makam ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Terlihat bata-bata kuno yang ditata. Ini sebagian jadi nisan. Bata kuno lagi. Kontur tanah di makam ini berbukit. Coba kita naik yang di bagian atas. Tanahnya tanah padas, paras. Fragmen bata kuno ada di sisi utara makam. Bata kuno lagi tulur. Adanya bata kuno yang berukuran besar ini mengisyaratkan adanya peradaban masa kuno. Ini lihat ada guratan melingkar atau kuwung. Nah, masa-masa kuno tersebut bisa dari masa Majapahit atau mungkin lebih tua. Jelas sekali. Terlihat struktur tanahnya. Khas pegunungan Kendeng. Itu punden Uyomolo yang ada struktur batanya. Bata kuno lagi, telur, yang dijadikan nisan, berukuran kira-kira lebar 20, panjang 30, tebal mungkin 5-6. Ya, jelas sekali di sini ada jejak peradaban
minimal era Majapahit. Batak kuno lagi, ya, batak kuno lagi yang jadi nisan. Ini juga batak kuno lagi. Ya, demikianlah penelusuran kita hari ini di makam Dusun Rejosari, Desa Sumberame, Kecamatan Beringin Anom, Kabupaten Gresik. Jejak peradaban jelas ada di tempat ini. Tetap semangat. Terima kasih. Salam Nusantara.